Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channelnya Muhammad Aqsa Al Ghazali. Kali ini Aqsa akan berkunjung ke salah satu objek wisata di Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Tanjung Karang. Aqsa mau ke Tanjung Karang? Iya Aqsa. Iya. Aqsa semangat. Semangat. Tepuk semangat dulu. Mana mukanya semangat ini? Senyum dulu kemari. Senyum. Mana senyumnya? Ya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui Tanjung Karang itu adalah salah satu objek wisata yang berada di Palu, Sulawesi Tengah. Tepatnya berada di Kabupaten Donggala. Nah, itu ciri khasnya itu ya, terdapat pada keindahan bawah lautnya yang sangat indah. Kali ini Aqsa tidak pergi sendirian ya. Dia pergi bersama ayahnya, bundanya, dan kakak Ica. Halo kakak Ica. Hai. Kakak Ica juga mau berenang? Iya. Iya. Nah teman-teman, ikuti terus ya channel Muhammad Aqsa Al Ghazali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Sampai ketemu di Tanjung Karang ya teman-teman. A few moments later. Kita sekarang sudah mau memasuki Tanjung Karang. Nah, itu di kanan kiri ini penuh bukit ya. Ini penuh bukit kayak gitu. Hai Kakak Ica, masih semangat? Masih. Aqsa. Aqsa masih semangat? Laut, semangat lihat laut. Laut. Nah, laut itu. Itu bukit. Laut, laut. Ya. Berenang belum bisa ke laut karena airnya masih ini, airnya belum surut. We'll be right back.
Ini Ayla. Ini kakak Ica. Nah, itu kakak Diba lagi naik banana. Banana boat ya. Itu Aqsa guys, Aqsa takut air. Hai guys, kami guys Tanjung Karang tuh. Pesawat. Ini pantainya guys. Thank you.
senyum dulu Aqsa, dadah-dadah dulu. Dadah-dadah temannya. Ya. Ini Aqsa guys, lagi dia main pasir. Lagi main pasir. Guys, sekolah jangan lupa, pulang dosanya nenek, dah. Jangan dilempar.